Ini untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Tetap di tempat kalian. Nanti Spider-Man-nya bakal ngunjungin kok. Senang. Buktikan bahwa titik temu tahu malam hari ini bisa. Sebreaker channel ini para kuam mengi dek tak ketinggalan informasi dan konten-konten tentang Tanah Bugis yang akan di-share di channel ini. Tabi. Untuk Palestina di sana, judulnya Mimpi Buruk Itu Kepada Palestina. Alhamdulillah saya merasakan seperti keluarga sendiri di sini, betul-betul warga baru, baik-baik semua ini, Masya Allah. Oke, saya tidak bisa berorasi kayak yang lain-lain ya. Kenapa memang saya tidak pandai berbicara atau segala macam. Mungkin saya cuma cukup bercerita saya, pengalaman saya, perjalanan saya dari Kabupaten Pindrang menuju Makassar, yang mana sudah sampai di tempat kalian ini, di Baru. Pasti ada yang bertanya-tanya nih, apa sih tujuannya Spider-Man ini melakukan aksi jalan kaki dari Kabupaten Pindrang hingga Makassar yang begitu jauh. Pasti ada juga yang bertanya-tanya, tidak mungkinlah dia mau jalan kaki, pasti baru sampai daerah mana sudah capek, sudah lelah, sudah letih. Istirahat di masjid, tapi Allah punya kehendak lain. Ada tim relawan dari Akhirat Baru menjemput saya untuk dapat menginap di markasnya. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih buat relawan baru yang mana telah memfasilitasi juga jamuan yang sangat istimewa selama saya ada di sana. Saya berada di Baru ini sudah 3 malam. Malam pertama bermalam di Relawan Akhirat Baru, malam kedua juga bermalam di Masjid Kurir Langit, dan malam ketiga bermalam di rumah ketuanya IBS, Indah Berbagi Bersama, ya benar ya, Masya Allah. Mungkin ada juga yang bertanya nih, berapa sih donasi yang sudah terkumpul saat ini, dan apa mungkin kalian sudah ada mendengar target saya sebelumnya. Donasi yang ingin saya kumpulkan itu sebenarnya 100.000 per kilometer perjalanan. Jadi jika Pindrang menuju Makassar jaraknya 181 kilo, jadi saya menargetkan itu 18.100.000 yang bisa terkumpul.
itu kita punya rencana ya, punya keinginan, tapi Allah berkehendak lain. Tapi alhamdulillah, masya Allah, ada aja donasi yang masuk. Jadi saya sampaikan donasi yang masuk sampai saat ini, dari Kabupaten Pindrang saya berhasil mengumpulkan 730.000. Jadi 730.000. Terus masuk di Kota Parepare, saya berhasil mengumpulkan 1.550.000. 1.550.000. Dan di Kota Baru, di Baru ini sampai saat ini, dua malam, malam pertama saya mengumpulkan 2.330.000. Terus malam keduanya sebanyak 2 juta. Jadi dari Baru terkumpul 4.330.000. Masya Allah. Mungkin dari sini nanti bisa bertambah lagi, bisa mencapai 10. Amin, amin. Dikejar anjing, sampai lari ngos-ngosan, sudah lempar pakai tongkat bendera, masih aja dikejar sama anjing. Dan malam dia ada yang bantu untuk terus suka dukanya juga, di Kota Parepare ada yang sempat juga namanya pro dan kontra ya, ada yang mengatakan saya cuma apa sih namanya ini, modus lah atau gimana segala macam, ya cari sensasi segala macam apa begini-begini, karena mereka baru melihat saya yang belum pernah melihat saya di Kota Pindrang. Pasti kalau warga Pindrang sudah tahu semua, tapi alhamdulillah sampai saat ini lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung, seperti ini di Baru, masya Allah. Ini untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina, tetap di tempat kalian, nanti Spiderman-nya bakal mengunjungin kok, tenang.